Saya mengikuti banyak persembahan mereka di pertandingan antarabangsa dan memang saya akui persembahan pasangan bergu campuran dan bergu lelaki kita yang terbaik pernah saya saksikan selama ini. Dan mereka betul-betul peak, mencapai kemuncak prestasi di Temasha Sukan Olimpik. Itu kejayaan yang baik bagi Malaysia. Nah, ia melakarkan satu sejarah bagi badminton juga. Dan dengan adanya perak yang kedua ini bagi Malaysia, ia juga melakarkan satu kejayaan atau best Olympic ever for Malaysia. Sokongan tidak berbelah bagi juga turut ditujukan rakyat Malaysia yang hadir memberi sokongan di dataran Putrajaya. Okeylah, I mean diorang try their level best. Tak ada apa-apa lah. Kita pun memang kita nak diorang pergi sampai rubber set dan menang. Tapi what to do lah. I know, I'm sure that they gave their best. Satu persembahan yang sangat baik sebenarnya. Tapi nasib tidak menyertai kita. Apapun, terima kasih, tahniah saya ucapkan. Secara keseluruhannya, rasanya fight. Ada peluang, ada fight. Ada peluang yang kita dapat, so kita fight. But luck lebih kepada Indonesia punya side. Walaupun agak sedih, tapi saya tetap gembira melihat bergu mix double Malaysia ke final and menentang Indonesia sebetulnya tadi. Malaysia masih lagi mempunyai sekurang-kurangnya satu lagi peluang mencipta sejarah emas apabila gandingan bergu lelaki Go Visham Tan Wee Kiong bakal beraksi pada perlawanan akhir Jumaat nanti. Jika peminat sukan badminton negara kecewa dengan kekalahan pasangan bergu campuran negara semalam, ayah Chan Peng Soon berharap ia akan menjadi titik permulaan buat karier anaknya supaya terus berjaya menjadi pemain badminton ternama antarabangsa. Pasangan nombor 11 dunia itu tewas di tangan Tontowi Ahmad Liliana Nasir dari Indonesia dalam tempoh 42 minit. Ayah Chan Peng Soon, Chan Chi Kiong yang ditemui RTM turut menyuarakan perasaan sedih dan kecewa menyaksikan anaknya tewas dalam perlawanan tersebut. Apapun, beliau tetap bangga dengan pencapaian Peng Soon yang berjaya bertanding dalam Sukan Olimpik. Saya terima kasih semua sini orang support wa. Okey. Saya rasa bangga anak saya dapat pentas bela Olimpik. Chi Kiong berkata perjuangan anaknya menjadi satu titik permulaan untuk terus berjaya dalam karier sukan badminton. Beliau akan terus memberi semangat dan dorongan kepada Peng Soon sehingga menjadi pemain nombor satu dunia. Insentif RM25,000 menanti Go Liu Ying termasuk penganugerahan pingat memandangkan atlet itu merupakan jagoh wanita pertama berasal dari Melaka memenangi pingat di arena Olimpik. Sementara itu, Go Chak Wee, bapa kepada atlet acara badminton bergu Go Liu Ying berbangga dengan kejayaan dirangkul anaknya biarpun terlepas pingat emas. Ketika ditemui di Aikruh Melaka, beliau berkata anaknya cukup mengharumkan nama Malaysia dan Melaka di mata dunia dengan pencapaian meraih pingat perak di Sukan Olimpik Rio 2016. Saya banyak terima kasih kepada rakyat Malaysia yang beri sokongan yang begitu kuat walaupun mereka tidaklah mencapai apa sampai tahap yang tertinggi. Walau macam mana pun mereka pun telah mencipta sejarah untuk bagi Malaysia juga dari cabas lah. Harap masa depan mereka masih boleh lah berjuang lagi lah. Sementara itu, Ketua Menteri Melaka Datuk Seri Idris Harun berkata gandingan Go Liu Ying iaitu Chan Peng Soon turut akan menerima jumlah insentif yang sama. It takes two to tango lah. Dia adalah kerja berpasukan. Kita tidak memilih-milih dari negeri mana asal. Tetapi kerana Lu Yin ini orang Melaka, kita bagi ganjaran itu. Beliau ditemui di Seri Bendahara, Air Keruh, Melaka.